Tak dapat dimungkiri, pandemi COVID-19 memukul nyaris seluruh lini kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Penurunan kualitas pembelajaran menjadi satu hal yang tidak dapat terhindarkan. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikan melalui berbagai episode Merdeka Belajar. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh insan pendidikan untuk bersatu padu, menyingsingkan lengan, dan bergabung dalam upaya pembenahan demi mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan merdeka. Saya mewakili seluruh jajaran Direktorat Sekolah Menengah Pertama mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Mari pimpin pemulihan, bergerak untuk merdeka belajar.